Halo teman-teman, jumpa lagi di Mocha Traveling. Kali ini Bunda akan mengajak teman-teman melihat 10 tempat wisata yang ada di Magelang selain Candi Borobudur. Yang pertama adalah Swarga Bumi. Swarga Bumi ini adalah tempat wisata alam berada di tengah hamparan persawahan dan mempunyai spot selfie yang menarik, serta kita bisa melihat pemandangan Candi Borobudur dan Bukit Menoreh. Candi Pawon terletak di antara Candi Borobudur dan Candi Mendut. Bangunan pemujaan ini termasuk salah satu candi Buddha yang diperkirakan didirikan antara abad 8 dan 9 Masehi oleh dinasti Sailendra. Namun tepatnya pada tahun berapa pembangunannya belum bisa dipastikan karena belum ada data-data akurat. Pada dinding bagian depan candi di atas pintu masuk, kita bisa melihat relief yang menggambarkan Kuera atau dewa kekayaan dalam posisi berdiri. Sedangkan pada dinding utara dan selatan candi terdapat relief yang menggambarkan Kinara dan Kinari. Ladon Little Island adalah salah satu destinasi wisata yang letaknya tidak jauh dari Candi Borobudur. Nah, yang satu ini adalah wisata air, jadi pemandangan alam dengan hamparan pasir yang seperti di pantai. Ladon Little Island semula merupakan pematang Sungai Progo yang mengering saat musim kemarau. Kemudian ada pasir putih berada di pinggir sungai, sehingga kalau kita pergi ke sini serasa berada di pantai. Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Buddha ini diperkirakan mempunyai kaitan erat dengan Candi Borobudur dan Candi Pawon karena ketiga candi tersebut terletak pada satu garis lurus arah utara dan selatan. Candi Mendut ini dibangun oleh Wangsa Sailendra pada tahun 824, dan candi ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1836. Selanjutnya kita menuju ke Silancur Highland. Silancur Highland terletak di ketinggian, jadi ini merupakan dataran tinggi sehingga kita akan mendapatkan udara yang sejuk dan pemandangan yang menakjubkan, dan kita bisa merasa seperti berada di negeri atas awan.
Selain itu, untuk anak-anak juga bisa bermain flying fox. Mangli Sky View adalah tempat di ketinggian, juga bisa merupakan pintu ke jalur pendakian Gunung Sumbing. Di sini terletak Gerdu Pandang sehingga kita bisa melihat betapa indahnya pemandangan alam. Dan juga tersedia camping ground. Jadi kalau teman-teman suka camping, Mangli Sky View ini bisa menjadi pilihan. Nepal Van Java, salah satu tempat yang sangat terkenal di Kabupaten Magelang. Konon Nepal Van Java ini mirip dengan desa yang ada di pegunungan Nepal. Di sini adalah dusun tertinggi di lereng Sumbing. Udaranya tentu saja dingin sekali, tapi teman-teman akan melihat pemandangan yang luar biasa. Wisata Gunung Tidar. Gunung Tidar adalah gunung yang berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Konon dalam legenda, Gunung Tidar disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Hanya butuh waktu kurang dari 30 menit jika kita mendaki dari bawah hingga sampai puncak Tidar. Secara umum, kita akan menemukan banyak tanaman di sini. Gunung Tidar ini juga merupakan tempat wisata religi karena ada tempat peziarahan makam Syekh Subakir. Konon Syekh Subakir adalah penakluk Gunung Tidar. Di puncak Gunung Tidar terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf so. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya tanah Jawa. Ketepas adalah nama sebuah objek wisata di Ketep Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Ketepas merupakan objek wisata alam yang dikembangkan dengan ciri khas wisata kegunungan, khususnya Gunung Merapi. Di Ketepas ini terdapat Museum Vulkanologi. Di dalamnya berdiri miniatur Gunung Merapi. Teman-teman yang sedang belajar tentang kegunung berapian pasti senang sekali jika datang ke Museum Vulkanologi ini. Kita bisa menyaksikan film tentang sejarah Gunung Merapi.
meliputi peristiwa terbentuknya Gunung Merapi, kemudian jalur-jalur pendakian hingga peristiwa letusan dahsyat Gunung Merapi. Hutan Pinus Kerakilan, biasanya disebut sebagai kerakilan top selfie. Hutan Pinus ini menyajikan pemandangan yang fantastis sekali, terutama di lorong pinusnya. Karena berada di dataran tinggi, tentu saja udaranya sangat sejuk dan kita bisa melihat atau melakukan foto selfie karena begitu banyak spot-spot selfie di sini. Hutan Pinus Kerakilan terletak di daerah Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Buat Bunda, yang paling istimewa dari hutan pinus ini adalah lorong hutan pinusnya. Kalau untuk berfoto, hasilnya luar biasa fantastis. Di samping itu juga terdapat banyak tempat untuk berselfie di sini. Makanya hutan pinus kerakilan juga dikenal dengan nama kerakilan top selfie. Udaranya sejuk karena berada di ketinggian.